pada hari ini SMK PP Negeri Banjarbaru melaksanakan bimbingan teknis peningkatan kapasitas petani dan penyuluh di wilayah Kecamatan Tamban Catur. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan BIMTEK yang merupakan kerjasama dengan Komisi 4 DPR RI, dan saat ini kita melaksanakan di wilayah Kalimantan Tengah. BIMTEK ini pada hari ini dilakukan dengan jumlah peserta 40 orang dengan materi mengenai ternak unggas ya, terutama itik dan ayam petelur. Yang dilaksanakan untuk menambah pengetahuan petani milenial ya di masyarakat Kecamatan Tamban Catur. Selain kegiatan BIMTEK ini, pada hari ini juga kita melaksanakan penyerahan bantuan anggaran ataupun dana untuk kelompok usaha bersama, sebanyak 3 kelompok usaha bersama untuk wilayah Kalimantan Tengah.